Masyarakat bisa mekannya holokasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU Pangdeget. Nah, bekireana masyarakat anu ngagunakeun kendaraan bermotor listrik basis baterai atau KBLBB jadi panitenan khusus perusahaan listrik negara atau PLN. Perusahaan listrik negara atau PLN kiwari ngarojong masyarakat anu ngagunakeun kendaraan listrik keur ngecas baterai anu bisa diakses ngaliwatan pangladen PLN Mobile. Dina pangladen PLN Mobile, masyarakat bisa mikanyaho lokasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU anu pang deketna. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Dindin Mulyadin, nandeskeun, ayeuna PLN satekah polah nambahan fasilitas keur ngarojong akselerasi ekosistem kendaraan listrik. PLN terus menambah fasilitas untuk mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik. Antara lain, pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik untuk sepeda motor, sepeda listrik atau skuter berupa stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU dan stasiun pengisian listrik umum atau SPLU serta untuk mobil berupa stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Enggoning mapag arus mudik jeung arus balik lebaran 2023, PLN UID Jawa Barat nataharkeun 108 SPKLU anu sumebar di sajumlahing lelewek kaasup rest area. Pigeneangan lokasina, masyarakat bisa ngecek ngaliwatan pangladen PLN Mobile. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.